nungguin rendang mateng. Ntar kalau rendang mateng baru bikin sayur ketupat sama opor. Kalau lebaran kayak gini deh, tugasku di dapur sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Berita Artis Terkini. Nah, berikut tadi adalah persiapan dari Kak Pratu Konsina nih menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang nih Kak Pratu Konsina ini ditinggal nih sama ART-nya. Jadi terpaksa nih guys untuk masak sendiri. Sementara Mama Uli nih sama Papa nih sepertinya lagi ziarah guys. Dan Kak Pratu Konsina pun di rumah sendirian dengan memasak 8 kilo rendang guys. Dan gak lupa Kak Pratu Konsina mengundang Kak Arya Ibrahim untuk datang ke rumahnya menghabiskan rendangnya guys. Wah, sepertinya Kak Prilly sama Kak Arya ini semakin dekat ya guys. Kita doain aja ya supaya Kak Prilly tetap bahagia sama siapapun itu. Nah, pemandangan di dapurnya Kak Prilly nih guys menunjukkan bahan-bahan yang akan dimasak. Nah, ada beberapa menu nih. Salah satunya ada rendang, ada ketupat tahu, dan juga ada opor ayam guys. Kayaknya enak banget ya guys ya. Coba aja mimin rumahnya deket ya guys. Kita datang nih waktu Kak Pratu Konsina open house. Dan nyampe malam nih guys Kak Prilly masaknya. Dan setelah masak rencananya mau berendam nih